pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di sini, Nesta Buni, reporter vlog seputar kegiatan acara reuni alumni di Jayapura. Nah, kali ini saya ada di Pantai Besji Pasir 2. Nah, teman-teman, sini saya akan melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh alumni SMP Negeri 1 Asologaima Kabupaten Jayawijaya dan juga SMA Negeri 1 Asologaima Kabupaten Jayawijaya. Nah, di sini sudah ada salah satu kakak senior. Ah, kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan ini. Oke, pemirsa semuanya yang sudah nonton kita video, selanjutnya saya akan wawancara beberapa kakak-kakak senior. Ada Lawrence dan juga kakak Kaiper Wanikbo. Ini dia tanggapan mereka seputar kegiatan reuni alumni SMP Negeri 1 Asologaima dan SMA. Ini ya teman-teman, kita lihat cuplikan ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, saya lebih khususnya pribadi saya mengucap syukur atas kasih karunia daripada Tuhan, maka kita bisa ada di sini. Dan kita bisa melakukan kegiatan kami SMP dengan SMA Negeri 1 Asologaima yang membuat menyelenggarakan pertandingan ini. Dan pertama-tama kita semua umat kita bersyukur kepada Tuhan karena itu semuanya kasihnya. Dan kedua, kami dari panitia koordinator lapangan mengucap syukur kepada, berterima kasih lagi kepada Pak Ketua, karena Pak Ketua turut mendukung kita dalam pertandingan ini. Dalam arti SMU dan SMP Negeri 1 Asologaima. Dia bisa membuat kita sampai pertandingan ini sukses. Awalnya kita langkah dengan melalui dengan hal yang susah, namun kita yakin dan percaya kekompakan, kebersamaan kita, maka pertandingan dari awal, pertandingan sampai akhir ini kita sukses. Itu satu-satunya kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan kedua, kita berterima kasih kepada Bapak Pak Ketua Pak Girus Joman sebagai Ketua Alumni SMP dengan SMU Negeri 1 Asologaima. Dan dari koordinator lapangan sangat berterima kasih kepada Pak Ketua, dia bisa mendorong dan membimbing kami untuk melakukan kegiatan ini dengan sukses. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada adik-adik panitia. Saya sebagai manusia, saya anggapkan adik-adik panitia akan berbuat bagaimana, namun kekompakan, persatuan, kesatuan daripada adik-adik panitia bisa melakukan kegiatan ini dengan yang terbaik. Bahkan di sini teman-teman lain banyak masukan, sorotan yang tidak punya ke panitia, namun mereka bisa atasi dengan apa yang ada. Dan saya sebagai koordinator lapangan, saya sangat berterima kasih semua adik-adik panitia yang sudah mengambil bagian dalam pertandingan ini. Akhir daripada itu pertandingan bisa sukses dengan yang baik. Dan semua kegiatan pertandingan ini kita sudah laksanakan dengan baik. Dan kebetulan saat ini Natal, hari pas menentukan Natal, maka akhir dari itu kita dari Jayapura Kerom, koordinator Jayapura Kerom, kita akan menyelenggarakan di Jayapura. Lalu setelah itu nanti yang untuk Wamena kita akan lanjutkan sesuaikan saja begitu. Terima kasih. Mungkin dari atas nama koordinator lapangan dengan yang sudah menyelenggarakan pertandingan di Jayapura Kerom sampai di sini, dan akhir daripada semua ini saya ucapkan hanya terima kasih banyak. Karena semua pihak bisa mendukung kami. Selamat siang semua alumni SMP SMA Negeri 1 Asologaima yang kami cintai. Ya, kita saat ini berada di Pantai Besji Jayapura Utara untuk melakukan kegiatan pembagian hadiah. Lomba dan pertandingan yang dilakukan di beberapa bulan, kurang lebih sekitar 2 bulan, yang dikoordinir oleh Pak Kaprius.
sudah dilakukan, dan hari ini kami ada di sini untuk sebenarnya intinya itu kita rekreasi bersama, karena ya adik-adik ini sudah sudah berbuat banyak dan itu memberikan tenaga ekstra yang luar biasa. Sampai saya lihat itu tidak makan, kadang tidak istirahat, siang malam mereka berpikir lomba. Sehingga atas nama ketua ya ada inisiatif untuk melakukan semacam kegiatan rekreasi pas hari ini tanggal 9 hari libur untuk pelaksanaan pilkada 10 kabupaten di Papua. Sehingga kami ambil momen yang memang tiba-tiba kami adakan di sini, dan kebetulan pas bulan Desember masuk Natal, sehingga kami nuansa Natal seperti itu. Sehingga mungkin teman-teman yang di Wamena juga nanti kita koordinasi untuk melaksanakan kegiatan yang kami sudah sepakati untuk kegiatan di Wamena. Kemudian yang di sini kami lakukan ini tindak lanjut dari pertandingan beberapa cabang futsal, bola voli, dan juga pertandingan yang lain. Jadi ya apresiasi Ketua Panitia Pak Gery, atas nama beliau kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik yang sudah berjalan tanpa koordinasi yang tidak setiap hari. Jadi mereka sudah diberi tanggung jawab dan itu sudah jalan luar biasa. Sehingga kami ya bangga, senang sekali kegiatan pada akhirnya jalan sukses. Sampai hari ini kita ada pembagian hadiah untuk wilayah Jayapura. Nanti di wilayah Wamena lagi ada pembagian hadiah lagi di wilayah Wamena. Nanti itu akan dilakukan menyambut tahun baru, mungkin beberapa hari tahun baru. Oleh karena itu kami ya alumni, kita namakan di sini adalah ikatan. Jadi ikatan alumni, ya sebagai ikatan kita mau memperkuat ikatan alumni. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak ada kepentingan pribadi satu dua orang atau ada maksud tertentu. Tetapi ini kita mau membangun dan mengikat alumni yang keluar dari SMP dan SMA Negeri 1 Asologaima. Yang kebanyakan hampir 80% semua kita sudah bisa bekerja, bisa sekolah. Nah, oleh karena itu kita membangun ikatan ini untuk bagaimana kita memberi penguatan dan juga semangat kepada adik-adik kami yang lagi di bangku studi mereka di SMP dan SMA Negeri 1 Asologaima. Selain itu ada beberapa kegiatan juga, termasuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas, meningkatkan hal-hal misalnya sarana-prasarana yang ada di sekolah. Nah itu hal-hal ke depan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita organisasi ini tidak ada kepentingan lain, hanya untuk menguatkan ikatan ini supaya kita bisa lihat kembali sekolah minimal pengalaman kami yang buruk saat itu. Dengan posisi saat ini kita bisa memberi ya masukan, mungkin ada yang kurang kita perbaiki, sehingga adik-adik kami yang lagi sekolah di situ kemudian tidak mengalami seperti kami waktu itu. Nah, itu yang kami punya program-program yang akan nanti kami bicarakan di tahun baru. Jadi sekali lagi atas nama ketua kami menyampaikan terima kasih kepada semua alumni yang turut memberi motivasi, semangat, baik dalam bentuk materi, spirit. Dan itu yang kami harapkan untuk kita tetap melakukan ini kebersamaan. Tidak ada kepentingan satu dua orang, tetapi ini keikhlasan yang luar biasa dari adik-adik, dari saudara-saudara. Ini atas nama ketua kami sekali lagi menyampaikan terima kasih. Dan kita masih hari ini masih ada acara pembagian hadiah, kemudian ada acara kita rekreasi bersama mungkin sampai sore. Mungkin seperti itu, demikian, terima kasih. Selamat siang. Bagaimana respon kakak terhadap kegiatan ini, bagaimana? Dan kakak perkenalkan angkatan tahun keberapa? Baik, wah, saya Edi Wantik, alumni SMP dan SMA angkatan 2006-2007.
Baik. Angkatan 2006, 2007. Oke, terima kasih kakak. Ya. Dan kakak sekarang coba beri pesan positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh reuni alumni ini. Mungkin beri apresiasi buat teman-teman atau bagaimana perasaan kakak seperti bagaimana melalui adanya kegiatan ini. Baik, kegiatan ini awalnya ketika diinisiasi oleh para senior dan semua adik-adik, baik itu yang ada di Wamena, di Jayapura, dan juga di daerah-daerah di luar Papua. Namun saya sendiri salah satu alumni mewakili teman-teman angkatan 2006-2007, saya sangat merasa bangga sekali karena kita bisa kumpul, bisa bersatu dari berbagai angkatan, terus dari berbagai pola pikir yang berbeda, dari berbagai karakter, cara budaya kita. Itu kita menjadi satu di dalam alumni ini untuk menggali nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sudah hilang, terus juga mempersatukan kita untuk kembali bersatu, mengubah kita punya cara pandang, cara hidup lebih pada dunia-dunia yang berkembang sekarang ini. Jadi saya merasa bahwa kegiatan ini sangat positif, memberikan makna, memberikan arti hidup untuk kita dan juga untuk adik-adik yang terus mengikuti kita dari tahun ke tahun. Ya, betul. Dan khususnya kegiatan ini sangat baik untuk kita, baik kita yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di Wamena. Pesan buat adik-adik SMP SMA yang lagi sekolah bagaimana? Pesan untuk adik-adik SMP dan SMA, khususnya untuk SMP, jangan pernah patah semangat untuk belajar. Karena belajar itu bukan untuk mencari ilmu, tetapi belajar untuk hidup. Nah, khusus untuk SMA, dalam proses menuju kedewasaan itu, manfaatkan kesempatan untuk banyak membaca dan membaca. Karena dengan belajar kita bisa tahu berbagai hidup di dunia ini dan kita bisa tahu kehidupan orang luar dan kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh kita punya budaya. Mungkin itu pesan saya buat adik-adik yang SMP dan yang SMA masih belajar. Dan khususnya adik, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya, khususnya saya mewakili teman-teman angkatan 2006-2007 SMA. Kalau SMP angkatan 2000. Terima kasih. Mungkin Yules kasih respon kegiatan ini bagaimana? Abang-abang telah melakukan kegiatan ini bagaimana? Sebagai angkatan 2014, bagaimana pesan atau apa poin positif yang didapatkan dari saudara Yules? Baik, terima kasih. Kami pesan apa nih, poin positif yang kami lihat angkatan tahun 2014, dulu tidak pernah kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena sekarang ini kami bersyukur karena abang-abang kami bisa akomodir, bisa kira sama dengan adik-adik, kami sudah jadi bersatu dan bisa adakan kegiatan seperti yang kami lakukan saat ini sekarang. Bisa mixing sama-sama kegiatan ini, reuni alumni SMP 1 dan SMA Negeri 1 Slogaima. Kami sekarang berada di Pantai BSJ. Oke, dan juga sudah ada anak muda satu lagi, ini saudara. Coba perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nasri Wantik. Angkatan tahun berapa? Saya angkatan yang ke-26, alumni SMP dan SMA. SMA Negeri 1 Slogaima. Oke, pesan-pesan saudara Nasri terhadap kegiatan ini apa? Poin positif apa yang didapatkan melalui kegiatan ini? Yang positif yang didapatkan di sini yaitu yang pertama kebersamaan, kekompakan, dan juga kesetiaan. Jadi di sini yang kami perlu membangun yaitu tali persaudaraan antara alumni senior sama junior, bahkan ke depan adik-adik kita. Itu yang paling penting di sini yang saya dapatkan dan saya minta untuk itu yang kita harus teruskan. Terus tingkatkan. Laksanakan. Oke, dan pesan kalian berdua buat adik-adik yang sedang sekolah di SMP Negeri 1 Asal Logaima dan juga SMA Negeri 1 Asal Logaima apa? Pertama, Yules.
baik, pesan saya adik-adik yang masih berada di tempat belajar komplek belajar SMP 1 dan SMA 1 Oslo Gema. Kami super satu, jadi pesan kami adik-adik yang masih belajar, jadi yang terbaik untuk masa depan kami, untuk anak Kimbim. Belajar baik dan jangan sia-siakan waktu, gunakanlah waktu yang ada, dan kami akan tetap bersama dengan adik-adik dan sampai seterusnya akan sama-sama. Terima kasih. Dan tentunya berikutnya saudara Nasri, pesan-pesan buat adik-adik yang lagi sekolah. Oke, buat adik-adik yang kau lagi sekolah di SMP SMA Negeri 1 Sulaiman, di sini yang kakak mau pesan yaitu kau luar biasa. Hari ini kau, orang yang pandang kamu pakai seragam seperti itu, tapi 20-10 tahun ke depan kau akan jadi pemimpin yang hebat. Jadi kakak berharap belajar yang baik, tetap taat kepada orang tua, takut akan Tuhan. Yang paling pertama, prioritas utama yang seperti apa tuh yang kau tahu sendiri. Jadi di mana saya harus ke mana, nah itu utamakan yang paling pertama Tuhan. Itu saja yang kakak pesan. Kau luar biasa, kau tetap debet. Jadi jangan kau main-main hari ini. Pokoknya 10 tahun, 20 tahun ke depan kau akan jadi pemimpin, jabat. Itu saja, okay. Pejabat. Terima kasih semuanya teman-teman sudah nonton. Jablas dari kami anak-anak alumni SMP Negeri 1 Oslo Gema dan SMA Negeri 1 Oslo Gema. Hormat.